Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabar? Dalam video kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara untuk menggunakan akun WhatsApp. Satu nomor bisa digunakan atau menggunakan dua handphone. Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang baru saja bergabung, silakan untuk tekan like dan subscribe, aktifkan juga notifikasinya ya, agar nantinya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Di sini saya akan memberikan tips cara untuk menggunakan satu nomor HP di dua handphone yang berbeda. Kalian buka handphone yang kedua. Handphone yang akan kita isi WhatsApp. Ini adalah handphone utama ya. Pilih titik 3 di pojok kanan atas. Perangkat tertaut. Nah, kemudian teman-teman pilih tautkan perangkat. Scan bagian barcode yang ada di HP kedua. Hingga muncul notifikasi seperti ini ya, Google Chrome. Itu artinya handphone ini sudah atau perangkat sudah tertaut. Nah, mungkin itulah cara untuk menggunakan satu nomor di dua handphone yang berbeda. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.